Dinararagami eling peting bagantina tahun anyar Islam 1440 Hijriah, insan peduli yatim ngarewong komuniti rukun gawe jeng astakira pembaharuan Kabupaten Cianjur ngalakonan kegiatan babagi kamang ratus-ratus budak pahatu di Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Eta acara teh mangrupa agenda mayeng pihakna anu dipaju cerosa tahun sakali. Insan peduli yatim ngarewong komuniti rukun gawe jeng asosiasi tenaga kerja Indonesia Raya atau Astakira pembaharuan Kabupaten Cianjur ngareah-reah peting bagantina tahun anyar Islam poe minggu berang. Eta kegiatan pangeling-ngeling teh di jajaran Muharam babagi kanyaah babarengan jeng 170 budak pahatu di Kampung Cicadas, Desa Cikondang, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Insan peduli yatim ngarewong komuniti ngebrehkeun eta kegiatan babagi kabarudak pahatu teh mangrupa agenda mayang sataun sakali. Tapi anu bedana dina taun ieu eta kegiatan dikokolakeun babarengan jeung Astakira pembaharuan Kabupaten Cianjur. Eta parak-parakan meling peting bagantina taun anyar Islam dina taun ieu teh dilakonan keur babagi jeung budak pahatu sarta dipapaesan ku lampah ngadua babarengan ngaduakeun kasalametan negeri sangkan damai salawasna. Dewan Penasehat Insan Peduli Yatim Ngarewong Community Saiful Basar nembrakeun, tapi kakiwari ngarewong community geus babagi ka 180 budak pahatu anu sumebar di 7 kecamatan, nyaeta Kecamatan Bojong Picung, Ciranjang, Cibeber, Haurwangi, Karang Tengah, Gekbrong, Turta, Saluyu. Oh iya, bisa jelas. Alhamdulillah ngarewong sekarang yang 10 kalinya dari Kecamatan Bojong Picung, dari Desa Jati, Desa Cikondang, dan yang lainnya. Dari Cikomen juga ada, soalnya orang pandang. Ini setiap tahunnya kegiatan? Setiap tahunnya ada. Apa kegiatannya ini? Kegiatannya Insan Peduli Yatim untuk imbas untuk yang lainnya. Mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti ngarewong. Ketua DPC Astakira Pembaharuan Kabupaten Cianjur Ali Hildan ngeceskin prak-prakan pamasaran santunan teh mangrupa wangun kahat Astakira kabarudak pahatu karerianana eta barudak teh asal nati kulawarga TKI. Alhamdulillah pada hari ini kita dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur alhamdulillah bisa kerjasama dengan Peduli Yatim Ngarewong yang ada di Kecamatan Bojong Picung, dan alhamdulillah kami bekerjasama dengan Ngarewong ada sekitar 170 anak yatim yang kita sampaikan hari ini, dan mudah-mudahan ke depan ini menjadi agenda tahunan, kami juga bisa ikut. Alhamdulillah Ngarewong ini sudah mengadakan ke 10 kalinya. Dan alhamdulillah kami juga sangat mengapresiasi sekali yang dimana para kawan-kawan atau anak-anak muda yang masih peduli terhadap anak yatim. Dan kami juga dari Asosiasi Tenaga Kerja ini sangat terketuk sekali ya, ada kepedulian terhadap anak yatim. Dan mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi para kalangan muda, generasi ke depan untuk sama-sama berbakti kepada anak yatim. Pihakna miharep eta kegiatan teh bakal dikokolakeun kalawan mayeng sarta leuwih dironjatkeun sangkan kahirupan budak pahatu di Kabupaten Cianjur leuwih raharja. Heri Setiawan, Bandung TV.